Assalamualaikum semuanya, gue Muklis, enjoy! Lagi pokoknya. Ini ada t-shirt juga, masih band-bandan juga. Kalau ini kemarin, ya band juga lah termasuknya, Raisa and the Band lah gitu ya. Dan ini ada satu band lagi yang lumayan enjoy banget bandnya, yang lagi booming juga. Pertama bungkusnya dulu deh, kayak gini. Oke, kayak gini. Kantong hitam, langsung kita sobek. Lo pasti bakal tahu nih dalamnya apa. Nah, udah nih, kantong hitamnya udah kosong, udah gak ada apa-apa lagi kantong hitam ini. Nah, ini Sun Dongyang. Ya, tuh dada Fizz. Langsung video dari atas, gas. Ya, kayak gini detailnya nih. Datangnya kayak gini ya, kayak bento gini, kayak kotak nasi, cuma dia dikasih seal ini nih. Kita baca sealnya ya. Di sini ada bacanya Sun Dongyang. Ini berarti ya, Sun Dongyang senyum, terima kasih. Terus di sini ada at Sun Dongyang websitenya, terus ada scan untuk katalog lain. Terus ke bawah, semua produk di dalam diproduksi dan berlisensi resmi dari Sun Dongyang dari Sun Dongyang by Sun Eater 2019 Sun Eater All Right. Sini ada size-nya, cuman size-nya ini nggak dilingkarin nih. Miss ya. Oke, lanjutlah. Kita gas. Bener nggak nih size-nya? Gue pesan size M. Oke. Nih pecahannya. Pecah dia. Oke lah, nggak apa-apa lah. Lanjut. Oke, gini. Gini kaosnya. Udah nggak ada lagi. Ya, cukup. Nah, kayak gini kaosnya. Langsung dari tag-nya aja ya. Tag-nya kayak gini, Sun Dongyang woven gini, tuh. Dibuat di Indonesia. Made in wash, do not bleach. Tumble dry, air and low, dry clean. CSM. Dan ini gue baru tahu kalau tag-nya tuh beda. Ini gue punya yang fake India sama merchandise Sun Dongyang juga nih. Cuman dia tag-nya yang kayak gini nih. Tuh. Kayak satin gitu. Nah, kalau ini yang woven dan ada tulisannya gitu. Gue gak tau apakah ini tag khusus India dan ini tag khusus yang Fizz. Gue gak tau, yang udah tahu boleh komen di bawah lagi bagi ilmu. Nah, tag udah kayak gitu. Oke, kita detailing dari gambar bagian depan. Di sini ada tulisan Fizz. Ini gue gak tahu artinya, yang tahu boleh lagi komen di bawah. Sini ada Earth 08 Jakarta IDN Indonesia mungkin ya. Udah warnanya merah sama kuning gitu aja, two tone gitu aja. Tag bagian depan juga gak ada. Apa tag dalam ada? Gak ada. Lanjut detailing bagian belakang. Belakangnya kayak gini, cukup rame. Di sini ini ala-ala Cina gitu ya. Di sini ada dibayar lunas. Di sini ada judul-judul lagunya. Ini album Uang Muka ya. Di sini ada kata pengantar oleh Jason Ranti. Terus apa gitu? Dapur Keluarga, terus track ketiga Komodifikasi, cicilan 12 bulan. Belalang Sembah, kembali ke posisi masing-masing, apa boleh buat. 2020, Art 08. Nah, di sini tuh ada kayak logo-logonya gitu. Ini mungkin cicilan 12 bulan, Belalang Sembah. Terus ini yang Jason Ranti, ini tuyul. Di liriknya ada tuyul-tuyul lagi gitu. Ini Dapur Keluarga nih. Komodifikasi. Oh iya. Oke, jadi berurutan ya.
Sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 belang sembah, 6, 7, dan ini cover albumnya. Sama sini ada R08, ada 2020, uang muka, logonya Viz. Iya, gitu aja.